Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعكم مسلمين والمسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah. Di subuh hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, kenikmatan yang tidak akan sanggup untuk kita menghitungnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Rabbul Alamin telah memberikan apa saja yang kalian minta. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Setelah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh, Allah tambahkan kenikmatan tersebut dengan duduknya kita untuk menuntut ilmu agama, untuk bertafakkur fiddin, yang semoga kita semuanya jemaah sekalian termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu alamat tanda ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba adalah dengan memahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan fid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba tersebut untuk memahami agamanya, untuk mengetahui perkara-perkara agamanya. Karena dengan ilmu agama, jamaah sekalian, keselamatan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat akan bisa diraih. Karena hanya dengan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba akan bisa membangun hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula dengan ilmu agama tersebut, seorang hamba akan mampu membangun interaksinya yang baik
sesama manusia. Makanya perlu untuk terus kita mengedahkan tangannya, kita mengangkat, meminta tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kita tidak dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak pula kita dapatkan dalam sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan rezeki, untuk meminta tambahan istri, anak, harta. Tidak ada. Yang ada adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Tidak percaya jemaah sekalian, silakan buka Al-Qur'anul Karim dari sejak surat Al-Fatihah sampai An-Nas, silakan buka. 114 surat tidak akan kita dapatkan kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang memerintahkannya untuk meminta tambahan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu bimbingan, tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala selesai salat subuh itu, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang insyaallah taala semua hampir dari kita telah menghafalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat subuh, beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini nih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nih petunjuk dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai berzikir salat subuh, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka dan memulai harinya dengan membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima di sisimu. Hebat nih doa jemaah sekalian. Kalau diperhatikan secara sekilas mungkin biasa-biasa saja, akan tetapi kalau mau dicermati secara mendalam, kita akan dapati kok Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan meminta ilmu yang bermanfaat dulu. Iya kan? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta rezeki yang halal dulu? Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'an. Ya jemaah sekalian, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula membuka doanya dengan meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka il amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku meminta kepadamu agar amalanku diterima di sisimu. Tidak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertama kalinya kehadirat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Tahu rahasianya jemaah sekalian? Kata para ulama, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan meminta ilmu yang bermanfaat? Karena seorang hamba tidak akan mungkin mampu memilah dan memisahkan antara rezeki yang halal dan haram kecuali dengan ilmu agama. Karena seorang hamba tidak akan mampu menghadirkan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itulah sekali lagi, ini semuanya menyadarkan kita jemaah sekalian
pentingnya untuk kita bersemangat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mari siapkan waktunya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari fikih ibadah-ibadah yang kita perlukan untuk kita lakukan dan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu pembahasan ilmu agama yang begitu penting nilainya, yang begitu agung kedudukannya, adalah pembahasan tentang adab dan etika. Adab dan etika ini penting. Adab dan etika itu adalah bagian dari agamanya kita, dan itu pula lah salah satu misi dan tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain mengemban tugas untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullaha, untuk mereka menyerukan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini tugas dan inti dari dakwah setiap para nabi dan rasul. Dakwah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn al-Yaman, Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman radhiyallahu taala, apa pesan pertama yang dititipkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Tauhid. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum, sebuah masyarakat dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya perkara pertama yang kamu dakwakan kepada mereka, perkara pertama yang kamu serukan kepada mereka wahai Mu'ad, hendaknya engkau menyerukan mereka untuk mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas inti dakwahnya para rasul dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para anbiya, para nabi. Dan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pula misi yang lainnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam riwayat yang lain, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia. Itulah salah satu misi yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita tentang akhlak dan adab. Beliaulah yang telah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak, perilaku yang sangat luhur dan agung. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itulah sekali lagi pembahasan tentang adab dan etika ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang hasrat, keinginan Imam Syafi'i
untuk mempelajari pembahasan adab dan etika. Kata lelaki ini, wahai Imam Syafi'i, ma talabuka anhu, bagaimana hasrat dan keinginan engkau untuk mempelajari permasalahan adab dan etika? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talabul mar'ati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Semangat saya, hasrat saya, kata Imam Syafi'i, mempelajari permasalahan adab dan etika itu seperti semangatnya seorang ibu, seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang, anak semata wayangnya, yang dia tidak memiliki anak selain anak yang hilang tersebut. Subhanallah. Itulah semangatnya Imam Syafi'i. Seperti halnya seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya, yang dia tidak memiliki anak lagi yang lain selain anak yang hilang tersebut, tentunya dia akan mencurahkan kemampuannya, daya dan upayanya untuk mendapatkan anak tersebut. Maka demikianlah seorang muslim dan muslimah ketika mempelajari adab dan etika dalam agamanya, hendaknya memiliki semangat juang yang besar, semangat yang tinggi untuk menghiasi dirinya mempelajari pembahasan yang satu ini. Dan diriwayatkan pula dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Sir A'lamin Nubala jilid yang ke-11, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, majelis taklimnya Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad membuat sebuah kajian mengajarkan kepada murid-muridnya, yang hadir itu 5.000 orang, 5.000 orang jamaah sekalian, sekali buat kajian pelajaran yang hadir 5.000 orang, ya subhanallah, bagaimana semangatnya orang-orang terdahulu ketika mempelajari agama ini. Kemudian 500 orang dari 5.000 tersebut itu mencatat, mengambil faedah ilmu yang keluar dari mulutnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan lengkap dengan sanadnya, perawi-perawinya, itu dicatat sama murid-muridnya yang berjumlah sekitar 500 orang. Sisanya jamaah sekalian, 4.500 orang hanya duduk terdiam berkonsentrasi memperhatikan bagaimana akhlaknya, adabnya dan perilakunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya subhanallah. 4.500 orang, sisanya jamaah sekalian, itu hanya diam memperhatikan bagaimana akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana perilakunya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya subhanallah. Itu diceritakan pula oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Matwa'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, aku belajar menuntut ilmu di depannya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sebanyak selama 12 tahun. Al-Imam Abu Bakar menceritakan kisahnya sendiri. Aku duduk senantiasa pulang pergi menghadiri majelis kajiannya Imam Ahmad, dalam keadaan Imam Ahmad pada saat itu membacakan musnadnya Imam Ahmad di hadapan anak-anaknya. Musnad Imam Ahmad itu 6 jilid jemaah sekalian, kalau cetakannya cetakan yang tanpa tahqiq, tanpa adanya keterangan dari kalangan para ulama, itu kitab aslinya 6 jilid. Dibacakan oleh Imam Ahmad di hadapan anak-anaknya selama 12 tahun. Kata Abu Bakar rahimahullahu ta'ala, aku duduk ikut belajar selama 12 tahun tersebut dan tidak ada satu hadis pun yang aku catat dari Imam Ahmad, akan tetapi kuntu anduru ila hadihi wa akhlaqihi. Hanya saja, kata Abu Bakar rahimahullahu ta'ala, selama 12 tahun tersebut aku hanya memperhatikan, melihat bagaimana adab dan akhlaknya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dan akhlak serta etika yang
hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya adalah adabul jiwar, adab dan etika bertetangga. Terlebih khusus jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita-kita ini yang hidup di kota besar, yang mungkin hampir bisa dikatakan bahwa hak-hak bertetangga, adab dan etika bertetangga udah hampir punah dan musnah di tengah kita. Berapa banyak di antara kita, jangankan untuk berbuat baik kepada tetangganya, kenal tetangga sebelahnya saja belum tentu ketika ditanya siapa tetangga sebelahnya enggak tahu. Ya kan? Seakan-akan kita ini hidup seorang diri, tidak lagi memperhatikan tetangga sebelah kanan dan sebelah kirinya kita, di depan dan belakangnya kita. Ini kekurangannya kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita akui. Makanya penting untuk kita mengetahui adab dan etika bertetangga. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam pembahasan adab dan etika bertetangga tersebut, ada baiknya kita mengetahui dulu siapa tetangga itu. Siapa saja yang termasuk dari tetangganya kita. Para ulama berselisih pendapat jamaah sekalian dalam penentuan pembatasan tetangga ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah di depan kita dan 40 rumah di belakang kita. Dan mereka bangun pendapat ini dari sebuah hadis, akan tetapi sangat disayangkan kata para ulama, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah dan argumen. Pendapat yang benar dalam pembatasan tetangga adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa kembalinya batasan tetangga tersebut kepada urf, kebiasaan masyarakat. Kapan rumah tersebut dikatakan tetangga, maka kita anggap itu adalah tetangganya kita. Itu batasannya. Kapan masyarakat masih menganggap 10 rumah, 20 rumah dari kita itu adalah tetangga, maka itulah yang kita jadikan dasar pegangan sebagai tetangganya kita. Sekali lagi kembalinya kepada urf, adat, kebiasaan. Dan ini yang dirojihkan oleh para ulama al-mu'asirin, ulama yang belakangan ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Ibn Baz rahimahumullahu taala. Kembalinya kepada kebiasaan masyarakat. Apa yang berlaku di masyarakat tersebut yang menganggap bahwa cuma 5 rumah saja disebut sebagai tetangga, maka itu kita jadikan sebagai patokan tetangganya kita, yang kemudian berlaku hak-hak untuk mereka dari hak-hak bertetangga yang disebutkan oleh para ulama dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua jamaah sekalian, bahwa tetangga itu dari hak-hak mereka terbagi 3. Ada di antara tetangga kita yang hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak bertetangga. Siapa mereka? Adalah tetangga dari kalangan non-muslim, dari kalangan orang-orang kafir. Maka jika kita bersebelahan rumah bertetangga dengan orang-orang kafir, maka haknya cuma satu, yaitu hakul jiwar, hak bertetangga, yang mana diharamkan bagi kita untuk mengganggunya, diharamkan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang mengganggu tetangga tersebut sekalipun dia orang kafir. Itulah mulianya Islam. Sekalipun orang tersebut adalah orang kafir, ataupun sekalipun tetangga kita tersebut adalah orang fasik, orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka masih memiliki satu hak, yaitu hak al-jiwar, hak bertetangga.
Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kata para ulama, tetangga yang memiliki dua hak, yaitu hakul jiwar wa hakul muslim. Kalau tetangganya kita itu adalah tetangga muslim, maka haknya ada dua. Haknya dia sebagai seorang tetangga yang diharamkan bagi kita untuk menyakitinya, baik dengan perbuatannya kita dan ucapannya kita. Kemudian yang kedua adalah hak dia sebagai seorang muslim. Apa haknya dia? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau berjumpa, bertemu dengannya, maka ucapkanlah dan tebarkanlah salam. Jika dia sakit, maka jenguklah. Jika dia wafat, meninggal, maka antar jenazahnya ke kuburannya. Jika dia bersin, maka ucapkan tasmid yarhamukallah jika dia mengucapkan alhamdulillah. Itu diantara beberapa hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kalau tetangganya kita adalah tetangga muslim, maka selain hak bertetangga, dia pun mendapatkan hak dia sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, adalah tetangga yang memiliki tiga hak. Siapa mereka? Adalah orang-orang dari kalangan kaum kerabatnya kita, sanak familinya kita. Bertetangga dengan kita, maka haknya ada tiga. Yang pertama, hak dia sebagai tetangganya kita. Kemudian yang kedua, hak dia sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, hak dia sebagai keluarganya kita. Ini lebih besar lagi hak-hak yang harus kita tunaikan jika tetangganya kita itu adalah seorang muslim dan masih memiliki hubungan darah, hubungan kekeluargaan dengan kita. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melangkah ke penyebutan adab dan etika bertetangga, yang pada kesempatan kali ini saya ingin petikkan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Fath Ibnu Sayyid An-Nada hafizahullah taala, dalam kitab beliau yang berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, rangkuman adab-adab Islam yang dibangun di atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetangga itu memiliki hak yang begitu besar. Bahkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantuhu annahu sayuwarithu. Masih saja Jibril alaihissalam senantiasa memberikan wasiat, memberikan nasihat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai aku mengira, menduga bahwasanya tetangga ini akan mendapatkan jatah harta warisan dari tetangganya. Ya subhanallah. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril alaihi salam untuk berbuat baik kepada tetangganya. Sering diingatkan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Nabi mengira bahwasanya tetangga kita itu akan mendapatkan harta warisan jika kita wafat. Ya subhanallah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dan etika dari hidup bertetangga, kata Syekh di sini, yang pertama, al-adabul awal, adab yang pertama, ikhtiar al-jar as-salih. Di antara adab dan etika bertetangga tersebut, ikhtiarul jar as-salih, memilih tetangga yang baik.
Itu adab dan etikanya. Sebelum kita, sebelum seorang muslim dan muslimah ingin membeli rumah, ingin mengontrak rumah, maka sebelum melihat rumahnya, termasuk etika dan adab bertetangga, maka mari perhatikan tetangga di sekitar rumah yang hendak kita beli, yang hendak kita kontrak tersebut. Makanya kata para ulama, al-jar qabla dar. Lihat tetangganya dulu sebelum lihat rumahnya. Al-jar qabla dar. Lihat tetangga sekelilingnya dulu, kemudian lihat rumahnya sebelum memilih dan membeli rumah ataukah mengontrak rumah sewaan. Maka lihat dulu, tanya kepada pemilik rumah tersebut, pemilik kontrakan tersebut, gimana tetangga di sebelah tersebut. Kalau tetangganya dari orang-orang yang baik, apalagi orang-orang yang soleh, maka silahkan jamaah sekalian, silahkan beli ataukah kontrak. Kalau tetangga di sebelah, samping kirinya pemabuk, samping kanannya penjudi, samping belakangnya kita bandar narkoba, maka walaupun murah kontrakannya, murah rumahnya, jangan dibeli. Karena apa gunanya rumah yang besar, rumah yang nyaman, apabila kemudian tetangga di sekitaran kita adalah orang-orang yang tidak baik, akan terasa sempit. Makanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang termasuk dari kebahagiaan seorang muslim dan muslimah. Al-mar'atu salihah, memiliki istri yang salihah, ini kebahagiaan, kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki istri yang salihah, yang betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungannya dengan suaminya, betul-betul menjaga hak-hak dan kehormatan suaminya. Ini termasuk kebahagiaan jika seorang muslim dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istri yang soleh. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebahagiaan tersebut, al-maskanul wasi', rumah yang luas, rumah yang lapang. Kemudian kata Nabi, wal jar as-soleh, tetangga yang baik. Itu kenikmatan tuh jamaah sekalian. Kalau kita mendapatkan tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang soleh, maka mari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang diberikan anugerah kenikmatan tersebut, mendapatkan tetangga yang soleh dan baik. Kemudian perkara yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal markab al-hani, kendaraan yang menyenangkan. Ini adab dan etika yang pertama jamaah sekalian yang harus kita perhatikan di dalam hidup bertetangga. Sebelum bertetangga, maka pilih tetangga yang baik. Sebelum membeli ataukah mengontrak sebuah rumah. Kemudian kata Syekh, al-adabu tsani, adab yang kedua, adamu idza'ihi bi ayyi syai'in min qawlin aw 'amalin. Tidak mengganggu tetangganya kita dengan bentuk perbuatan apapun, baik dengan ucapannya kita maupun perbuatannya kita. Diharamkan jamaah sekalian mengganggu tetangga, membuat tetangga tidak nyaman disebabkan ucapan dan perbuatannya kita. Itu adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam, diharamkan di dalam Islam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dalam riwayat yang lainnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali dia mengganggu tetangganya.
haram hukumnya jamaah sekalian. Haram hukumnya untuk kita mengganggu tetangganya kita, baik dari ucapannya kita maupun perbuatannya kita. Itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Wajib hukumnya untuk kita menjaga dirinya kita untuk mengganggu tetangganya kita. Sekali lagi, perkara ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian diantara adab dan etika bertetangga, kata Syekh, al-adabul thalith, adab yang ketiga, tahammulul adzal jar wasabru alai, bersabar di atas gangguannya tetangga. Ini juga adab dan etika bertetangga jamaah sekalian. Tidak hanya bersabar, tidak hanya mencegah perbuatan jeleknya kita kepada tetangga, tidak hanya berbuat baik kepada tetangga, akan tetapi ada adab lainnya yang dituntunkan Islam, yaitu apa? Bersabar di atas gangguan tetangganya kita. Ada tetangganya kita yang anak-anaknya luar biasa nakalnya. Ada tetangga kita yang jumlah anaknya mungkin banyak, 8 orang, 9 orang. Dan itu terkadang mengusik kita. Di waktu istirahatnya kita, mereka bermain dengan mengeraskan suara. Maka yang demikian ini jamaah sekalian, di antara adab dan etika bertetangga, hendaknya kita bersabar di atas gangguan tersebut. Dan yang lebih hebat dari itu semuanya jamaah, tak kala keburukan, kejelekan tetangga kita itu, kita balas dengan kebaikan. Kejelekannya tetangganya kita, kita balas dengan kebaikan. Itu yang lebih mulia, itu yang lebih bagus dan lebih afdol. Kita disakiti oleh tetangganya kita, kita digibahi oleh tetangganya kita tanpa hak, akan tetapi kita balas dengan kebaikan. Antarkan makanan, iya, balas kebaikan mereka. Apa balas kejelekan mereka dengan kebaikan? Ini yang lebih utama, yang lebih afdol. Dan ini tidaklah timbul kecuali orang-orang yang mereka berbesar hati dan berjiwa dan bermental yang bagus. Nah, di antaranya juga jamaah sekalian, adab yang berikutnya kata beliau, muwasatuhu bitta'am wala siyama idza kana faqiran, berusaha menyenangkan hati tetangganya kita dengan memberikan makanan kepadanya. Terlebih khusus jika tetangganya kita tersebut adalah tetangga dari kalangan orang-orang miskin yang tidak mampu. Ini termasuk adab dan etika bertetangga. Senantiasa mengantarkan makanan ke tetangganya kita, terlebih khusus jika tetangga tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu. Kata beliau, falaisa min husnil jiwar ayyashba'al insan wajaruhu ja'i'un. Maka bukanlah termasuk bagian dari bagusnya bertetangga jika ada seseorang yang dia itu perutnya selalu kenyang, akan tetapi tetangga sebelah rumahnya dalam keadaan lapar. Ini bukan adab dan etika bertetangga yang baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisal mu'min billadhi yashba' wajaruhu ja'i'un ila jambihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah seorang mukmin, mukmin yang sempurna keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa mereka? Siapa orang tersebut? Siapa mukmin yang tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini? Laisal mukmin, bukan seorang mukmin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, billadzi yashba wajaruhu ja'i'un ila jambih. Seseorang yang perutnya kenyang, akan tetapi tetangga sebelah rumahnya dalam keadaan lapar. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas la ya'ba bi jiranihi fayati ila baitihi bil athayib wa la yufakkir fi jiranihi al fuqara wa hadha la yanbaghi, kata Syekh. Kebanyakan manusia, mereka sudah tidak peduli dengan tetangganya,
Dia senantiasa mengenyangkan dirinya dengan perkara-perkara yang baik, dengan berbagai macam makanan. Akan tetapi dia tidak memikirkan tetangganya yang miskin. Dan ini kata beliau sangat tidak pantas. Bal idza sana al insanu ta'aman fayambaghi lahu ay yu'ti jarahu minhu wa dzalika tawaddudan ilaihi wa tadyiban li nafsihi wa tad'iman lil mawaddah. Akan tetapi yang sepantasnya seorang muslim lakukan, jamaah sekalian, adalah tak kalah dia membuat makanan ataukah di rumahnya ada kelebihan makanan, maka hendaknya makanan tersebut dia berikan pula kepada tetangganya. Itu semuanya kata Syekh tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk menumbuhkan saling cinta kasih sayang di antara sesama tetangga, dalam rangka untuk menyenangkan hati tetangganya kita dan untuk mempererat ukhuwah persaudaraan di dalam bertetangga. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Idza tabakha ahadukum kidran falyukthir maraqaha." Jika salah seorang di antara kalian memasak, maka hendaknya dia memperbanyak kuahnya. Kemudian hendaknya dia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, memberikan kepada tetangganya tersebut dari masakan yang dia masak, walaupun hanya sekedar kuahnya. Jangan pernah diremehkan, jamaah sekalian. Bisa jadi makanan yang kita berikan kepada tetangga kita tidak memiliki arti di pandangan matanya kita. Bisa jadi makanan yang kita berikan kepada tetangganya kita yang miskin tersebut di pandangannya kita tidak memiliki nilai dan makna yang begitu besar, akan tetapi begitu bermakna buat mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang belum tentu pernah makan dengan makanan yang kita makan. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan yang kita lakukan kepada tetangganya kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kalian pernah meremehkan, jangan pernah kalian meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun. Jangan. Karena bisa jadi itu semuanya akan menjadi penimbang dan pemberat amalan kita pada hari kiamat kelak. Bisa jadi amalan yang ringan tersebut, jamaah sekalian, kemudian menyebabkan datangnya pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian jamaah sekalian, adab yang selanjutnya yang kata beliau, ayya'ridu 'alaihi al-bait qabla ghairihi idza arada at-tahawwul 'anhu. Ini poin yang penting untuk kita perhatikan, adab dan etika yang penting untuk kita perhatikan. Ketika seseorang ingin menjual rumahnya, maka hendaknya sebelum dia menawarkan kepada orang lain, maka orang yang paling pertama yang dia harus tawarkan rumah atau tanah ataukah rumah kontrakan tersebut adalah kepada tetangganya. Ini jamaah sekalian, sebelum kita memajang dan memasang, biasa kan ketika jual rumah atau kontrak itu ada tulisan kan, dikontrakan, dijual. Sebelum pasang itu jamaah sekalian perlu diperhatikan, ini adab dan etika bertetangga. Tawarkan dulu kepada tetangga-tetangganya kita. Itu termasuk akhlak yang dibimbingkan oleh Islam. Itu termasuk adab dan etika yang luhur yang diajarkan oleh Islam. Jangan dulu pasang, jangan dulu diiklankan secara online, akan tetapi tawarkan dulu kepada tetangganya kita, karena mereka lah yang lebih berhak atas penawarannya kita tersebut. Tawarkan, "Pak, ini saya mau pindah tugas nih, rumah saya mau jual, gimana Pak? Bapak minat? Ataukah ada keluarganya Bapak ataukah temannya Bapak? Silahkan." Itu termasuk adab dan akhlak ketiga bertetangga. "Ini Pak, ada rumah saya mau pindah tugas, rumah saya kontrakan, mungkin Bapak mau kontrak." "Ya, ini Pak, rumah tanah saya ini saya ingin jual, Bapak minat enggak?" Kalau dia enggak minat, kalau enggak memiliki kemampuan, ya silahkan jual ke orang lain yang minat, yang memiliki
kemampuan. Ini adab dan etika. Kenapa? Karena ini semuanya jamaah sekalian, Islam begitu datang untuk menutup celah-celah permusuhan dan pertikaian. Apa jadinya jika sekiranya kita ketika menjual rumahnya kita, menyewakan rumahnya kita, menjual tanahnya kita, tanpa pemberitahuan kepada tetangganya kita, kita langsung jual begitu saja. Ternyata yang beli bandar narkoba. Ternyata yang beli adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, berbuat kegaduhan. Apa jadinya? Gimana perasaan tetangganya kita? Apakah kita mau diperlakukan seperti ini jamaah sekalian? Tentunya tidak. Seorang muslim tidak akan mau untuk bertetangga dengan orang-orang jahat. Makanya demikian pula kita perlakukan tetangganya kita. Jaga perasaan mereka. Tutup pintu-pintu permusuhan. Mari kita tinggalkan rumahnya kita dengan meninggalkan kesan yang baik kepada tetangganya kita. Dan ini telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kanat lahu ardun fa arada bai'aha falyu'ridha 'ala jarihi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memiliki tanah, termasuk pula di dalamnya rumah yang hendak dijual ataukah rumah yang hendak dikontrakkan, barang siapa yang memiliki tanah, rumah dan dia ingin menjualnya, maka hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu dia menawarkan kepada tetangganya. Ini adab dan etika yang mulia yang telah dituntunkan oleh Islam ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab dan etika selanjutnya kata Syekh, ta'zimu hurmatil jar wa adamu khiyanatihi. Memuliakan kehormatannya tetangga kita dan tidak berbuat khianat kepadanya. Tidak berkhianat kepada tetangganya kita. Tetap menjaga kehormatan dan harga diri tetangganya kita. Bagaimana bentuk penghormatan? Bagaimana bentuk kita menjaga amanah dan tidak berbuat khianat kepada tetangganya kita? Kata beliau, la bi ifsyai sirrihi wala bi hadki irdihi wala bil fujur bi ahlihi fa innahu min aqbahil kabair. Bagaimana kita menjaga harga diri kehormatan tetangganya kita? Bagaimana caranya kita untuk menjaga kehormatan tetangganya kita? Kata beliau, yaitu dengan cara tidak membongkar rahasia tetangganya kita. Tidak menyebarkan aib dan kekurangan tetangganya kita. Setiap orang memiliki aib dan kelemahan jamaah sekalian. Dan sebagai seorang muslim dan muslimah, kita dibimbing oleh Islam untuk menutup aib dan kekurangan saudaranya kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kekurangan, aib dan kelemahan seorang muslim di dunia, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aib dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Siapa kita jamaah sekalian? Kita bukan manusia yang sempurna, yang tidak lepas dari segala kekurangan, segala aib. Maka sangat gak pantas untuk kita sibuk dengan aib dan kekurangannya orang lain. Lebih pantas untuk kita mengoreksi dan memperbaiki kelemahan, aib yang kita miliki. Itu muslim jamaah sekalian. Dan lebih besar lagi penekanannya, tak kala muslim tersebut adalah tetangganya kita, haram hukumnya. Bahkan termasuk dari rentetan dosa-dosa besar seseorang yang membongkar aib tetangganya, membongkar rahasia tetangganya yang dia tidak rela untuk disebarkan di tengah-tengah masyarakat.
anaknya banyak, sering ribut, kalau nangis luar biasa, seperti orang yang sedang melakukan konser, teriak luar biasa anaknya. Tutupi aibnya tersebut, jangan disebarkan ke tetangganya kita. Itu tuh anaknya gak pernah diurus, kalau nangis dibiarkan saja. Gak demikian jemaah sekalian. Tahan lisannya kita, tahan mulutnya kita, jangan sampai melukai hati tetangganya kita. Jangan bongkar rahasianya, jangan bongkar kelemahan dan kekurangannya. Dan kata beliau, kata Syekh, di antara bentuk menjaga harga diri tetangganya kita adalah dengan tidak menumpahkan harga diri dan kehormatannya di depan umum. Karena ingat jamaah sekalian, kehormatan seorang muslim dan muslimah itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Beliau berbicara di hadapan para sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya jiwa-jiwa kalian, harta-harta kalian dan kehormatan, harga diri kalian haram untuk kalian tumpahkan. Hartanya seorang muslim terjaga, jiwanya seorang muslim terjaga, kehormatan dan harga diri seorang muslim pun terjaga jemaah sekalian. Bahkan pernah di suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Umar ketika berada persis di hadapan Ka'bah, beliau mengatakan, "Ma a'zama hurmatak," betapa besar dan mulianya kehormatan engkau wahai Ka'bah. Akan tetapi kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan engkau. Ini kehormatan seorang muslim jamaah sekalian, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan bagi kita untuk merobek dan merusak kehormatan serta harga diri saudaranya kita tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyu dzambin a'zham?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling dahsyat? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah engkau menjadikan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Ini dosa besar, yang paling besar secara mutlak, dosa kesyirikan. Menjadikan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan yang lainnya untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar, yang paling besar secara mutlak, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi dosa tersebut, dosa besar tersebut? Kata beliau alaihi salatu wasallam, "An taqtula waladak khasyata ayyat'am ma'ak." Engkau membunuh anak kamu karena kamu khawatir anak kamu tersebut makan bersama kamu. Kamu bunuh anak kamu karena kamu khawatir tidak mampu untuk menafkahinya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu jamaah sekalian, membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan. Tidak demikian yang dituntunkan oleh Islam. Silakan perbuat dan memperbanyak anak, silakan. Bahkan itu yang lebih afdol dan lebih baik, memperbanyak anak keturunan selama istrinya kita memiliki kemampuan. Jangan membatasi anak.
dengan alasan mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup. Salah jamaah sekalian. Itu anggapan yang salah. Karena khawatir tidak mampu memberikan nafkah kepada mereka. Tidak demikian jamaah sekalian. Karena inilah adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada binatang ataukah hewan ataukah makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali semuanya berada di jalan dalam jaminan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu narzuquhum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kamu wahai bapak-bapak. Wahai para orang tua, kami yang memberikan rezeki kepada kamu wa iyyahum. Demikian pula kepada anak-anak kamu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar perkataan orang-orang tua kita terdahulu, banyak anak, banyak rezeki. Ini yang benar. Yang sesuai dengan arahan Islam. Semakin banyak anak, ya semakin banyak rezeki. Kenapa? Karena terkumpul semuanya. Setiap anak telah membawa rezekinya masing-masing. Belum mereka dilahirkan ke dalam dunia ini, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajalnya mereka, rezekinya mereka. Apa mereka hidup dalam keadaan gembira, bahagia ataukah sengsara, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah khawatir. Yang menjadi tuntunan kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah mencarikan nafkah, harta yang halal buat mereka, mengerahkan ikhtiarnya kita, mengerahkan dan menempuh sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperbolehkan dalam syariat. Kemudian ditanya lagi, "Thumma ayyu?" Kemudian apalagi dosa besar tersebut? Dosa yang agung di sisi Allah. Yang pertama tadi kesyirikan. Yang kedua membunuh anak dengan alasan tidak mampu untuk memberi makan, memberi nafkah kepadanya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antuzani bihalilati jarik." Engkau berzina dengan istri tetangga kamu. Ya subhanallah. Ini termasuk dosa besar jamaah sekalian. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, berzina ataukah melakukan perbuatan-perbuatan fajir kepada istri tetangganya kita. Makanya dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan seseorang berzina dengan 10 orang wanita itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya, walaupun kedua-duanya adalah dosa, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berbicara dalam konteks mana yang lebih dahsyat dosanya, mana yang lebih besar dosanya di sisi Allah. Perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, seseorang berzina dengan 10 orang wanita itu ahwan, masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena berzina dengan istri tetangganya kita itu adalah bagian dari pengkhianatannya kita terhadap tetangganya kita. Kok tega-teganya tetangga yang begitu merasakan aman, tentram, yang telah memberikan amanah kepada kita, kok kemudian tega-teganya kita berbuat khianat kepadanya, merusak keluarganya, berbuat zina kepada istrinya, yang seharusnya kita sebagai seorang tetangga berkewajiban untuk menjaga darahnya tetangga kita, kehormatannya tetangga kita, dan keluarga tetangganya kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu.
demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi la ya'man jaruhu bawa'ikahu, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap gangguannya. Dan gangguan apalagi yang lebih besar yang kita lakukan kepada tetangganya kita dibandingkan kita menzinai istrinya. La ilaha illallah, na'udzubillah. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perkara yang harus kita perhatikan, menjaga kehormatan harga diri tetangga kita dan tidak berbuat khianat kepada tetangga kita. Kemudian adab dan etika selanjutnya jamaah sekalian, an-nushu lahu wa amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Memberikan nasihat kepada tetangganya kita, mengajaknya dalam perkara kebaikan dan mencegahnya, melarangnya dari perkara kemungkaran, dosa dan kemaksiatan. Ini adalah adab dan etika bertetangga yang perlu kita perhatikan pula. An-nushu lahu wa amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Menegakkan nasihat, memberikan nasihat kepada tetangganya kita, mengajaknya dalam kebaikan dan mencegahnya dalam perkara-perkara kemungkaran yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tetangganya kita enggak pernah sholat jamaah di masjid, datangi rumahnya silaturahmi, bawakan makanan, bawakan buah-buahan sambil ngobrol, tentunya dengan untaian kalimat yang lemah lembut, dengan ajakan yang bijak, arahkan tetangganya kita untuk menghadiri sholat jamaah di masjid, diterangkan akan manfaat-manfaat yang akan dirasakan dari dilipat gandakannya pahala. Selain itu akan lebih mudah untuk menumbuhkan rasa ukhuwah diantara sesama kaum muslimin dengan duduknya kita, berkumpulnya kita selesai melaksanakan sholat jamaah, untuk kita saling mengenal, saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Ada tetangganya kita yang anaknya, na'udzubillah, anak gadisnya kok pakaiannya sembrono, setiap keluar pakai celana pendek, bajunya ketat, ya dinasehatin orang tuanya dengan cara yang baik. Katakan bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah, disampaikan dengan cara yang baik. Tutup auratnya, enggak halal untuk dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Tutup. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah pemimpin. Pemimpin di tengah keluarganya. Dan inilah yang menjadi ciri dan karakter seorang pemimpin, jamaah sekalian. Setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua itu adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan orang tua harus amanah di dalam memikul kepemimpinan tersebut. Siapapun dia, tak kalah dia memegang kepemimpinan, maka yang harus dia pegang dari sifat dan karakter untuk menghiasi dirinya adalah sikap amanah. Amanah di dalam memikul apa-apa yang telah dipikulkan dan diamanahkan kepadanya. Karena ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu harus amanah, jujur.
Kalau seorang ayah tidak mampu memikul amanah dari anak yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya surga saja tidak akan didapatkan, jemaah sekalian. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ru'yatan thumma mata wa huwa ghashun 'ala ru'yatihi lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang telah diberikan sebuah amanah tanggung jawab, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, dalam keadaan dia berkhianat terhadap amanah yang telah dipikulkan kepadanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lam yajid raihatal jannah, sungguh dia tidak akan mendapatkan, sungguh dia tidak akan mampu untuk mencium baunya surga. Dalam keadaan di riwayat yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwa bau surga tersebut sudah tercium dari jarak belasan ataukah ratusan tahun. Ya subhanallah. Sudah dari jarak jauh sudah tercium aroma surga tersebut. Orang-orang yang tidak mampu memikul amanah, berkhianat terhadap amanah yang telah dibebankan kepadanya, maka sungguh ancamannya sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak dia dapatkan. Ini harus diperhatikan oleh orang tua untuk dia memperhatikan anak-anak dan istri mereka yang merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Datangin orang tuanya. "Pak, saya lihat anak bapak yang gadis tuh demikian pakaiannya. Tolong, Pak," diingatkan anaknya dengan kata-kata yang baik, dengan nasihat yang baik. Dan mungkin ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari paparan singkat yang sebenarnya masih ada beberapa poin lagi, akan tetapi kita cukupkan pembahasan ini di pertemuan pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita berikan kesempatan kepada jamaah sekalian jika ada perkara yang kurang bisa dipahami ataukah kurang jelas dari pemaparan kita terkait adab dan etika bertetangga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.